Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang senantiasa kita harapkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita dari kitab Dalilus Sa'ilin, yang mana pada kesempatan yang lalu kita mengkaji bab yang menjelaskan tentang ithar atau kemuliaan seseorang yang mengutamakan orang lain atau mendahulukan orang lain. Yang dijelaskan oleh para ulama, al-ithar adalah derajat tertinggi dari sifat kedermawanan. Dia bisa memberikan sesuatu kepada orang lain sedangkan dia membutuhkannya. Jadi dia mendahulukan orang lain atau mengutamakan orang lain. Dan kita sudah kaji bagaimana keutamaan-keutamaan seseorang yang memiliki sifat ithar, baik itu yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana itharnya Nabi Muhammad, itharnya para sahabat, itharnya orang-orang yang saleh, yang mereka itu rela mengutamakan orang lain sedangkan diri mereka itu membutuhkan. Sebagaimana dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sifat tersebut di dalam Al-Qur'an, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasaasah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji bab yang menjelaskan tentang al-iman atau keimanan seseorang. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam segi bahasa, iman artinya adalah mempercayai, membenarkan atau mempercayai. Dalam segi bahasa itu arti daripada iman. Adapun dalam istilah, iman adalah ucapan dengan lisan dan keyakinan di dalam hati, kemudian mengaplikasikannya dalam amal perbuatan. Wahwa at-tasdiqu bi kulli ma akhbarallahu bihi subhanahu wa ta'ala, yaitu mempercayai dan membenarkan apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya yang suci, au ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, atau apa yang disampaikan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tasdiqan jaziman la yukhalithu syakkun wala raib. Jadi keimanan atau kepercayaan, keyakinan yang luar biasa yang tidak bercampur dengan keraguan-raguan, itu yang namanya iman. Ucapan dengan lisan, kemudian apa, keyakinan di dalam hati, dan kemudian mengaplikasikannya dalam amal perbuatan. Apa seluruh yang disampaikan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran atau yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keyakinan yang penuh tanpa ada keraguan-raguan. Dan biasanya nampak orang-orang yang beriman itu apa tanda-tandanya, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari segala sesuatu. Itu tanda-tandanya orang yang beriman, atau efeknya iman. Ketika seseorang itu beriman betul kepada Allah, maka efeknya atau tanda-tandanya yang bisa dilihat daripada orang tersebut, dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari segala sesuatu apapun. Itu tandanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Umatnya Nabi Muhammad ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik umat, sebagaimana difirmankan oleh Allah, kuntum. Kalian itu siapa? Umatnya Nabi Muhammad. Khaira ummatin ukhrijat, sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah, yang artinya udhirat, yang dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik daripada umat. Apa pekerjaannya umatnya Nabi Muhammad? Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada yang baik, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah daripada kemunkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau amana ahlul kitab lakana ay al-iman khairan lahum minhumul mu'minun wa aghfarahumul fasikun. Dan andai kata orang-orang ahlul kitab itu beriman, maka itu baik bagi mereka.
Ahli kitab ada yang beriman, seperti siapa sahabat Nabi Ka'abdillah ibn Salam radhiyallahu anhu wa ashab. Seperti Abdullah ibn Salam dan sahabat-sahabatnya Abdullah ibn Salam, mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aktharuhum al-fasikun, dan sebagian besar daripada mereka atau kebanyakan daripada mereka al-fasikun, yang dijelaskan dalam tafsir Jalalain al-kafirun, yaitu orang-orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam ayat yang lain, masih dalam pembahasan iman, ayat ini menjelaskan tentang iman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, kaja'akumur rasulu bilhaqi min rabbikum fa'aminu khairan lakum. Ya ayuhan nas, wahai manusia, dalam ayat ini yang dimaksud, ya ahlal Mekkah, wahai penduduk Mekkah, kaja'akumur rasul, telah datang kepada kalian seorang rasul, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang dimaksud? Yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaja'akumur rasul bilhaq, telah datang kepada kalian seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad, bilhaq, dengan sesuatu yang benar, dengan sesuatu yang hak. Min rabbikum, dari Tuhan kalian. Fa'aminu, maka berimanlah kalian kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairan lakum, niscaya itu baik bagi kalian. Mereka diperintahkan untuk beriman karena itu baik bagi mereka. Wa in takfuru, dan seandainya kalian kufur, tidak beriman kepada Nabi, tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna lillahi ma fis samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Kalau kalian tidak beriman, Allah tidak rugi. Kita itu kalau tidak beriman sama Allah, Allah tidak rugi. Allah itu punya malaikat, Allah itu punya makhluk-makhluk yang lain, punya hamba-hamba. Kalau ada manusia yang enggak beriman, fala yadhurruhu kufruhum, maka enggak ngaruh buat Allah kekufuran mereka. Sebagaimana penduduk Mekah diperintahkan oleh Allah, telah datang kepada kalian seorang rasul, maka berimanlah kepadanya. Tapi kalau kalian enggak beriman, ketahuilah Allah itu punya banyak makhluk. Dan Allah enggak butuh imannya makhluk, kita yang butuh beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kekufuran seseorang itu tidak ngaruh bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Justru malah berpengaruh bagi dirinya sendiri kalau dia sampai enggak beriman kepada Allah, enggak beriman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dari lain-lain yang diperintahkan oleh Allah kita beriman. Jadi manusia itu mau misalnya na'udzubillah ngurangi jatah orang-orang yang beriman serentak, enggak ngaruh buat Allah ta'ala. Yang ada kita manusia itu yang berpengaruh kalau sampai kita enggak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun, barang siapa yang beriman kepada Allah, baik itu dari kalangan laki-laki, barang siapa yang mengamalkan amal soleh, baik itu dari kalangan laki-laki maupun kalangan wanita, wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah, tidak hanya mengamalkan amal soleh, tidak hanya berbuat baik, tapi dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa janjinya Allah? Fala nuhyiyannahu, niscaya akan kami berikan kehidupan, dia akan kami berikan kehidupan, wala nazziyannahum ajrahum, kami berikan kehidupan yang baik. Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibatan, niscaya akan berikan kami kehidupan yang baik. Orang tersebut akan diberikan kehidupan yang baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang thayyibah. Walanazziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu, dan akan diberikan ganjaran yang baik atas apa yang mereka lakukan. Jadi di sini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan janji. Hadza wa'dun min Allah ta'ala, ini adalah janji dari wada Allah subhanahu wa ta'ala. Liman amila salihan, bagi mereka yang beramal soleh. Wahwa al-amalu al-mutabi'u li kitabillahi ta'ala, yaitu sebuah amal yang mengikuti kitab Allah dan juga mengikuti sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.